sumbangkan 260 ribu ton pupuk ke Afrika. Pihak Rusia menyumbangkan 260 ribu ton pupuk yang disimpan di pelabuhan-pelabuhan dan gudang-gudang Eropa untuk digunakan oleh para petani di Afrika, kata PBB pada Selasa 29 November. Sumbangan ini akan bermanfaat untuk meringankan kebutuhan kemanusiaan dan mencegah bencana gagal panen di Afrika, di mana saat ini sedang memasuki musim tanam, kata jubir PBB Stephen Dujarric kepada para wartawan. Dia menyebut baik pengumuman tersebut. Dia mengatakan sebuah kapal yang disewa oleh Program Pangan Dunia atau WFP meninggalkan Belanda pada Selasa dan membawa 20 ribu ton pupuk dengan tujuan Malawi, negara di Afrika Tenggara. Dujarric mengatakan perjalanan kapal tersebut akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai Beira di Mozambik dan kemudian akan diangkut melalui darat ke Malawi yang merupakan negara yang terkurung daratan. Ini akan menjadi yang pertama dari rangkaian pengiriman pupuk yang ditunjukkan ke sejumlah negara lain di benua Afrika dalam beberapa bulan mendatang, kata Dujarric. Ya, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, harga pupuk dunia yang sudah melambung karena pandemi COVID-19 melonjak lebih tinggi lagi. Sebagian karena kuota yang diberlakukan Moskow pada ekspor pupuk ya, dengan alasan ingin persediaan yang cukup untuk petaninya sendiri. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sejak sebelum pandemi pada 2019. Rusia adalah pengekspor terbesar pupuk secara global. Berbagai gangguan, kelangkaan, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kuota telah membuat pupuk tidak terjangkau bagi sebagian petani kecil. Keadaan demikian secara dramatis dapat menurunkan panen mereka yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di tahun depan. Ekonom Kepala Program Pangan Dunia mengatakan kepada VOA bahwa negara-negara maju dan berkembang bergantung pada pupuk untuk setengah dari produksi pangan masing-masing. Negara-negara Uni Eropa gagal mencapai kata sepakat untuk harga minyak Rusia. Inilah penyebabnya. Ya, pemerintah Uni Eropa pada Senin 28 November tidak dapat menyepakati batas harga yang diusulkan untuk minyak mentah Rusia melalui laut, kata para diplomat kepada Reuters. Polandia dan beberapa negara Baltik dilaporkan menuntut angka 65 sampai 70 US dollar yang diusulkan oleh negara-negara G7 lebih rendah lagi untuk menghambat kemampuan Rusia dalam membiayai operasi militernya di Ukraina. Warsawa menegaskan batas yang diusulkan tidak akan punya efek yang diinginkan di Moskow, menunjukkan bahwa minyak negara itu saat ini diperdagangkan antara 52 dolar sampai 63,50 US dolar Amerika per barelnya. Bersama dengan Lithuania dan Estonia, Polandia telah mendesak blok tersebut untuk menetapkan batas atas 30 US dolar yang menginginkan Moskow hanya mendapatkan keuntungan 10 US dolar per barelnya dengan asumsi biaya produksi 20 US dolar Amerika per barel. Ketiga negara juga ingin menambahkan mekanisme peninjauan sehingga batas tersebut dapat direvisi lebih jauh jika diinginkan dan menyerukan garis besar yang lebih koheren dari paket sanksi berikutnya yang menargetkan Rusia. Sikap keras kepala Polandia dilaporkan membuat jengkel anggota blok lainnya dengan seorang diplomat Uni Eropa yang mengeluh kepada Reuters bahwa Warsawa sama sekali tidak berkompromi dengan harga tanpa menyarankan alternatif yang dapat diterima dan menambahkan bahwa ada kesalahan yang meningkat dengan posisi Polandia. Sementara Malta, Siprus, dan Yunani sebelumnya berpendapat batas yang diusulkan oleh G7 terlalu rendah, para diplomat menjelaskan bahwa mereka mendapatkan konsesi dalam teks hukum dan bersedia untuk melanjutkan dengan angka saat ini. Hongaria menarik oposisinya sendiri minggu lalu setelah mendapatkan pengecualian dari tindakan tersebut. Ya, batas harga seharusnya mencegah perusahaan pengapalan, asuransi, dan reasuransi untuk melakukan bisnis dengan produsen atau pengecer minyak Rusia yang mencoba menjual komoditas dengan margin yang menguntungkan. Sebagian besar perusahaan pengapalan dan asuransi besar berbasis di negara-negara G7 yang berarti kesepakatan di antara negara-negara tersebut akan sangat menghambat kemampuan Moskow untuk menjual minyaknya dengan harga lebih tinggi daripada tarif yang dibatasi. Rusia telah berulang kali mengatakan tidak akan menjual minyak kepada negara manapun yang mengikuti batasan tersebut. Pekan lalu Rusia juga memperingatkan negara-negara yang mendukung batas harga G7 bahwa mereka akan terputus dari penjualan minyak di masa mendatang. Ya,
Jurus Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengutip destabilisasi ekonomi dan politik yang akan dihasilkan dari tindakan semacam itu dengan alasan hal itu akan menjadi presiden berbahaya karena negara-negara penghasil minyak menemukan bahwa mereka dapat menjadi sasaran serupa oleh sanksi yang bermotivasi ideologis. Lewati Ukraina, gas Rusia mengalir terus ke salah satu negara Eropa. Lalu siapakah mereka? Ya, raksasa energi Rusia Gazprom mengatakan pada Senin kemarin bahwa pihaknya telah menerima pembayaran dari Moldova untuk pasokan gas November. Pekan lalu, Gazprom menuduh Ukraina menyedot pasokan transit yang ditunjuk ke Moldova dan mengancam akan membatasi ekspor lewat pipa utama sebagai tanggapan mulai 28 November. Dana untuk gas yang ditunjukkan untuk konsumen Moldova dan ditahan di wilayah Ukraina telah diterima oleh Gazprom, kata perusahaan Rusia itu. Itu menambahkan, dalam hal ini diputuskan untuk tidak mengurangi pasokan gas ke titik interkoneksi Zuza untuk transit ke Moldova. Dan pada saat yang sama, Gazprom mengatakan pihak Moldova secara teratur telah melanggar kewajiban kontrak pembayaran gas Rusia, memperingatkan bahwa pihaknya berhak untuk mengurangi atau menghentikan aliran di masa depan jika Chișinău gagal melakukan pembayaran yang sudah disepakati. Pipa Zuza lewat Ukraina adalah satu-satunya rute yang tersisa untuk gas alam Rusia ke Eropa Barat dan Tengah setelah pipa Nord Stream rusak akibat ledakan yang mencurigakan pada bulan September. Sebagai tanda bahwa aliran terus berlanjut, Gazprom mengumumkan secara terpisah bahwa mereka akan mengirimkan 42,2 juta meter kubik atau MCM ke gas Eropa lewat Ukraina pada Senin 28 November. Angka tersebut hanya sedikit turun dari level hari Minggu sebesar 42,6 MCM dan termasuk aliran ke Moldova. Dengan hanya 2,6 juta orang, Moldova adalah salah satu negara Eropa yang termiskin, terjepit di antara Ukraina dan Rumania yang sangat bergantung pada gas Rusia. Pemerintah juga telah mendesak rumah tangga untuk mengurangi konsumsi gas sebanyak mungkin karena harga telah meroket tahun ini, mendorong inflasi ke rekor tertinggi. Ya, Perdana Menteri Natalia Gavrilita juga telah memperingatkan bahwa ekonomi Moldova dapat menghadapi kejutan ganda karena kehilangan gas Rusia dan harga energi yang luar biasa tinggi di musim dingin ini. Pemerintah bahkan telah meluncurkan situs web untuk membantu warga menemukan kayu bakar untuk memanaskan rumah mereka. Music